Halo guys, kembali lagi di channel Cici Henamuri. Halo para ARMY, ada kabar terbaru dari BTS nih, yang katanya mereka akan segera wamil. Bagaimana nih tanggapan kalian para ARMY tentang BTS akan segera wamil nih? Nah bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. BTS wajib laksanakan wamil, ARMY auto ngamuk hujat pemerintah Korea Selatan, bikin ribet. Persoalan wajib militer BTS sejak beberapa waktu lalu memang selalu menjadi topik panas di kalangan netizen. Hal ini terkait dengan kebijakan yang menyatakan BTS bisa menunda wajib militer mereka. Seperti yang diketahui, para pria Korea Selatan memang diwajibkan melaksanakan wajib militer, termasuk para artisnya. Namun, pada Juni tahun 2021 undang-undang wajib militer yang baru telah diberlakukan. Dilansir dari artikel grid.id sebelumnya, Rabu tanggal 21 September tahun 2022, dalam undang-undang tersebut memang disebutkan bahwa pelaku seni yang meraih prestasi prestisius bisa menunda wajib militer mereka hingga usia 30 tahun. Grup idol populer, BTS, yang menerima Presidential Order of Cultural Merit pada 2018 pun bisa merasakan manfaat dari undang-undang baru tersebut. Bahkan Jin yang merupakan anggota tertua BTS bisa menunda wajib militernya hingga tanggal 31 Desember tahun 2022. Kebijakan ini pun mendapatkan reaksi pro kontra dari kalangan netizen. Ada yang berpendapat BTS layak mendapatkannya lantaran sudah mengharumkan nama Korea Selatan di kancah musik internasional. Namun, ada pula yang menghujat BTS lantaran tak kunjung melaksanakan wajib militer hingga membandingkannya dengan idol pria lain yang berjuang untuk tetap menjalani wajib militer. Misalnya saja Oh Taekyeon, anggota grup 2PM yang melepaskan izin tinggal permanennya di Amerika Serikat pada 2010 demi melaksanakan wajib militer di Korea Selatan. Bahkan idol yang juga menekuni bidang akting ini tetap bersedia melakoni wajib militer meski telah menjalani dua kali operasi akibat cedera cakram pada 2012 dan 2013. Sementara itu, setelah sekian lama menjadi kontroversi, akhirnya pihak pemerintah Korea Selatan memberikan keputusan atas kontroversi wajib militer BTS. Dikutip dari akun Instagram @pancafe, Rabu tanggal 21 September tahun 2022, Kementerian Pertahanan Korea memutuskan bahwa BTS harus tetap menjalani wajib militer. Titik terang soal kontroversi ini diputuskan dalam sidang pleno keempat yang diadakan di Majelis Nasional Yeouido, Seoul, pada tanggal 20 September. Tidak ada tugas pengganti yang akan diberikan sebagai pengganti wajib militer sehingga tiap member BTS harus tetap wamil wajib militer. Unggahan ini pun kembali mendapatkan reaksi pro kontra dari kalangan netizen. Kebanyakan justru merasa geram dengan pemerintah Korea Selatan yang awalnya melempar permasalahan ini. Lantaran hal tersebut, BTS pun banyak mendapat hujatan gegara diduga tak mau atau menunda melakukan wajib militer. Bahkan masalah ini juga digunakan haters untuk menyerang BTS. Yuh, dari awal juga BTS bilang siap kalau udah saatnya dipanggil wamil. Kalian aja yang bertele-tele, keluh @vjasvi. Mereka juga gak keberatan kalik ikut wamil malah situ yang nahan-nahan bahas ini itu, tulis @dianyusran. Padahal situ yang bikin ribet pak, kata @des_i. Nah itu kabar terbaru dari idol kalian ya, bagaimana menurut para ARMY nih, terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, share and subscribe ya guys.